anak yang suka olahraga, yang tinggi nilainya, misalnya begitu. Misalnya, yang paling tinggi nilainya itu olahraga. Sehingga muncul judul skripsi atau penelitian kita, pengaruh aktivitas olahraga terhadap prestasi belajar matematik. Nah, itu bisa namanya kausal komparatif. Kita tidak melakukan eksperimen, tidak apa, tapi menerima sesuatu yang sudah jadi di sekolah. Kita ambil nilai, terus gali lebih dalam, jadi main mundur. Nilai sudah ada, tinggi, sedang, rendah, terus cek yang tinggi ini siapa mereka. Begitu dicek populasi sampelnya, ternyata mereka kebanyakan anak-anak yang suka olahraga. Yang sedang ini anak-anak yang suka game online misalnya begitu. Sehingga bisa dibandingkan perbandingan prestasi belajar matematika siswa antara yang suka olahraga dan suka game online misalnya. Jadi itu juga bisa untuk direkomendasikan dalam COVID-19. Ujinya sama saja, normalitas homogen, uji perbedaan, uji T di akhir. Eksperimen murni tentu di pendidikan sulit, kita hanya bisa kuasi eksperimen. Nah, kalau ada beberapa mahasiswa bimbingan kita yang kuasi eksperimen, ya kita perkuat. Perkuat di dalam bahan ajar, RPP-nya, perangkat pembelajaran, perkuat dalam pengamatan, perkuat dalam kontrol guru, pendamping, dan orang tua. Karena jangan sampai ketika belajar online, anaknya itu nggak pernah serius. Makanya harus ditambah bagi mahasiswa yang sudah melakukan kuasi eksperimen di musim COVID-19 ini, mohon ditambah data wawancara orang tua, angket, selain hasil belajar untuk cross-check data nanti. Jangan sampai misalnya ketika kita memberikan tes belajar matematik, nilai si anak ini tinggi sekali. Pas ditanya ke guru, wah dia mah nggak pernah bagus, Pak. Beberapa ulangan sebelumnya nilainya rendah terus. Oh dia bisa tinggi ini. Jangan-jangan kerja soal itu kakaknya. Jadi begitu. Itu namanya untuk cross-check data. Itulah hal-hal yang membahayakan eksperimen di masa COVID-19 ini. Oke. PTK, penelitian tindakan, PTK, penelitian tindakan kelas, PTS, penelitian tindakan sekolah, untuk kepala sekolah, saya kurang merekomendasikan ini, karena sulit untuk pemantauan langsung, kecuali di sekolah, di siswa itu dipasang CCTV yang bisa kita pantau, atau dia Zoom meetingnya itu benar-benar full video harus kelihatan, ketika ujian itu terlihat terpantau semua siswa, silakan untuk penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan sekolah. Kemudian ada riset kualitatif. Nah, ini yang juga kita bisa munculkan di dalam COVID-19 ini. Saya merekomendasikan ada studi kasus. Kemudian ada, kalau grand theory sebenarnya bisa cuma waktunya terlalu lama, fenomenologi itu juga memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian heuristik, nanti beberapa saya kasih contoh. Kemudian etnografi. Etnografi ini lama karena butuh dalam teorinya itu 1-2 tahun waktu minimal untuk etnografi. Tapi kita ambil etnomatematikanya, itu bisa sedikit lebih ringkas. Nanti etnografinya di sini kita ambil etnomatematikanya nanti. Hermeneutika, kajian arti kebahasaan. Misalnya di sini ada riset matematika karakter yang saya munculkan. Ini sudah mulai terapan, contoh yang saya berikan, riset matematika karakter. Ya. Di sini ada surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Walayalin asyur. Demi malam yang 10. Nah, jadi konten saya konsen pada objek bilangan 10. Berarti di situ karakter apa yang muncul? Religius. Di Indonesia menganut 5 PPK, penguatan pendidikan karakter. Ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Saya mulai lagi dengan sebutkan 2 bilangan yang jumlahnya 10. Ada 1 tambah 9, 2 tambah 8, 3 tambah 7, 4 tambah 6, 5 tambah 5. Ternyata huruf depan dari bilangan-bilangan ini sama. 19S, 28D, 37T, 46
E55L. Sementara ini saya tidak menemukan ada bahasa selain bahasa Indonesia yang bisa seperti itu. Bahasa Jawa 1 siji 10 9 songo sama-sama S. Tapi ketika 2 loro L 8 W, jadi beda. Bahasa Inggris 1 O 1 9 9 N sudah beda. Jadi itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu menarik dan kita bangga dengan itu. Itu memunculkan karakter nasionalis. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, dari dua bilangan yang jumlahnya 10, mana yang hasil kalinya maksimal, paling besar? Yang paling besar itu adalah 5 kali 5, 25. 1 kali 9, 9. Kecil. 4 kali 6, 24. Lebih besar daripada 1 kali 9. Kenapa bisa begini? Karena letaknya dekat. Nah, jadi dekat itu menguatkan. Di sini konsep keadilan muncul. Tidak senjang, tidak berjarang, ya, seimbang, proporsional, hampir sama. Bahkan 5 kali 5 itu bilangan yang sama, hasil kalinya paling besar untuk dua bilangan yang jumlahnya sama. Jadi adil itu menguatkan. Jadi di sini matematika mengajarkan karakter adil. Seperti itu ya. Kemudian 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Ya, sama dengan 8. 3 sebagai pangkat harus ditulis. Ya. Jelas 2 pangkat 3 tidak sama dengan 2. Lain halnya dengan 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. 1 sebagai pangkat tidak harus ditulis. Ya. 1 tidak terlihat tetapi kita yakin ada di situ. Ya. Seperti kita meyakini adanya Tuhan tanpa harus terlihat, religiusnya muncul. Ya, penelitian matematika karakter, menggali matematika dikaitkan dengan nasionalis, dikaitkan dengan keagamaan, kita yang muslim Al-Qur'an. Penelitian apa yang melakukan, metode apa yang melakukan hal seperti ini, nanti kita lihat. Kemudian akar pangkat 2 dari 3. 2 sebagai akar pangkat 2 tidak harus ditulis, ini contoh lain. Begitu pula 1x cukup ditulis x. 1 sebagai koefisien tidak harus ditulis. Begitu juga log x, ya, basisnya 10 tidak harus ditulis. Tapi kita meyakini semua ada di situ. Ini konsep religiusitas di dalam matematika. Inilah matematika karakter. Berikutnya lagi, 2x tambah 2 sama dengan 5 kurang x. Masing-masing ditambahkan, nah, min 2 tambah x. Kiri dan kanan. Ini konsep orang bilang ruas kiri dan kanan beri hal yang sama. Ini konsep keterbukaan dalam matematik sifat keumuman. Konsep adil. Kemudian muncul 3x tambah 0 sama dengan 3 tambah 0. Dari mana 0? 2 kurang 2. Dari mana 0 di ruas kiri? Min x tambah x. Konsep apa di sini Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian? Konsep bagaimana prinsip bahwa pahala dan dosa itu saling menghapus. Ya, hadisnya itu ada, bertakwalah dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya ia akan menghapusnya. Dan perbaikilah manusia dengan akhlak yang baik. Begitu pula di dalam Al-Quran, surat Hud 114, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi matematika religius. Lagi ini Bapak Ibu sekalian, ada koordinat Kartesius. Ini gradiennya negatif, ini gradiennya positif, ini gradiennya nol, ini gradiennya tak hingga. Ini bicara gradien, bicara panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang ideal adalah makin besar tinggi atau besar umur kita bertambah, makin taat. Berarti gradien jangan sampai negatif. Nol itu standar saja. Jadi ibadahnya wajib aja, nggak ada tambah-tambahnya, tidak juga kurang-kurang. Lebih keren lagi kalau bisa vertikal. Ini biasanya para nabi
para alim ulama, langsung ibadahnya itu nilainya luar biasa. Jadi ketika sholat di Masjidil Haram itu sudah modelnya sudah vertikal itu, gradiennya itu. Karena sampai 10.000 kali gitu kan, sholat di masjid lain. Berikutnya lagi masih matematika karakter, ini tentang Indonesia. Angka-angkanya bisa dilihat. Yang muncul 1945, kalau dijumlahkan 90, Quran Surat Al-Balad itu negeri. Nah, ini bagi orang cocok logi katanya, enggak ada masalah, silakan saja. Tetapi ini semiotika, ini juga hermeneutika. Ya, tidak mungkin para pendiri bangsa sembarangan memberikan nama Indonesia, kapan tanggal lahirnya, apakah kebetulan, pas banget dia hari Jumat, pas banget bulan Ramadan, itu luar biasa. Kekuatan-kekuatan apa, dan para ulama yang dominan memerdekakan saat itu, nah, itu juga bisa dikaji. Ya, dalam sebuah riset kalau kita tidak ingin ke lapangan cukup mengkaji hal seperti itu. Nah, berkenaan dengan matematika karakter ini, maka penelitiannya saya menamakannya itu metodenya, bukan menamakan. Jadi ini adalah memilih metode etnomatematika. Ya. Turunan dari etnografi. Jadi bisa dibaca etnografi, etnomatematika. Ini melihat konsep matematika dalam aspek budaya. Bisa rumah adat, bisa batik, kain batik, bisa baju adat, bisa senjata tradisional, bisa peralatan rumah tangga, bisa tarian daerah, bisa alat-alat musik daerah tradisional, bisa lagu-lagu tradisional atau lagu modern, nggak ada masalah, rumah ibadah, kitab suci, gerakan ibadah, dan interaksi sosial. Karena kebetulan saya mengajar mata kuliah etnomatematika, Pak Joko juga mengajar itu. Misalnya ketika matematika di alat musik, Bapak Ibu sekalian di sana banyak bicara tabung, lingkaran. Ketika matematika di dalam gerak tari, di sana bicara banyak pola gerakan, bicara sudut. Rumah-rumah ibadah, rumah adat banyak bicara tentang geometri. Gerak ibadah, misalnya sholat berdiri itu sudut lurus 180 derajat, ketika ruku sudut 90 derajat, ketika sujud itu sudut 45 derajat, nah, itu juga bisa dilihat dari gerakan ibadah. Itu menunjukkan bahwa etnomatematika. Etnomatematika ini termasuk baru-baru ini populer. Belanda dengan UNPAD itu, ITB bekerja sama membuat konsorsium etnomatematika dan etnosains Universitas Leiden Belanda, bahkan menggelontorkan dana ke beberapa kampus itu 1 miliar untuk itu. Kajian-kajian tentang etnomatematika itu dia melawan matematika akademik. Jadi matematika kurikulum itu sedikit berbeda dengan etnomatematika. Matematika realistik juga itu banyak nuansa etnomatematika. Misalnya Bapak Ibu sekalian pernah mungkin pernah melihat ada orang dia pengemudi perahu mau melaut, angin luar biasa, cuaca tidak mendukung, kemudian pelaut ini dia celupkan jarinya ke laut. Kemudian dia jilat air laut di jarinya itu dan dia memutuskan jangan melaut, bahaya. Itu termasuk etnosains. Tidak banyak yang bisa membahas seperti itu. Sama juga mungkin pernah mendengar di Padang ketika ada orang yang punya utang, maka yang punya utang itu diumumkan di surau, di musola, di masjid. Weh, si... misalnya Pak Trisna Roy belum bayar utang kepada Pak Haji Subhana. Jadi ada rasa malu Pak Trisna Roy misalnya. Akhirnya segera bayar utang. Itu namanya etnofinansial dalam kajian orang FEB. Kemudian ada juga konsep misalnya jangan potong pohon di hutan sana. Nanti kamu sakit dan meninggal. Soalnya ada penunggunya. Ternyata banyak kasus memang ada sakit, apa segala macam. Itu juga termasuk etnosains dalam kajian-kajiannya itu. Jadi kajian budaya yang dominan. Nah, yang bisa dilakukan di etnomatematik, studi pustaka, cukup membaca buku, melihat referensi,
Kalau kurang puas, bisa kunjungan museum atau miniatur, mau melihat rumah adat Papua, mau rumah adat NTT, ya sudah ke Taman Mini saja misalnya. Atau kalau ada waktu, karena ini Corona, kunjungan situs bisa. Silakan ke Borobudur misalnya, karena ditutup juga. Kalau sendirian untuk meneliti, saya kira nggak ada masalah. Kunjungan situs. Nah, kalau nggak bisa kunjungan situs reguler, manual, ya kunjungan virtual. Makanya museum-museum virtual ini sangat mendukung untuk penelitian etnomatematika. Alat-alat pengumpulan datanya ya observasi, wawancara, dokumentasi untuk etnomatematika. Jadi yang sedang seminar proposal, penelitian skripsi atau alumni ingin meneliti tentang etnomatematika, seperti itu gambarannya. Ini riset Pythagoras. Apa perbedaan teorema Pythagoras dengan rumus Pythagoras? Kita menyampaikan pertanyaan terbuka seperti itu ke responden secara online. Dia diharapkan memberikan jawaban. Teorema adalah ini, dan seterusnya. Rumus adalah ini, dan seterusnya. Dia memberikan jawaban. Teorema itu ya bunyinya gitu kan. Rumus itu formulanya. Huruf-hurufnya, simbolnya. Bagaimana Anda menunjukkan perbedaan tersebut? Nah, kita sediakan tabelnya, teorema Pythagoras, kuadrat panjang sisi miring adalah jumlah kuadrat dari panjang kedua sisi lainnya. Itu bunyi teoremanya atau dalil Pythagoras. Rumus Pythagorasnya ini, rumusnya simboliknya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kasih keterangan, C itu sisi miring, A dan B sisi alas, sisi tegaknya atau sisi siku-sikunya. Yang berikutnya masih riset Pythagoras, pertanyaan terbuka selanjutnya yang kita berikan kepada responden, bagaimana Anda membuktikan teorema Pythagoras? Minta cara mereka membuktikan. Nah, cara mereka membuktikan, mereka pakai benda konkret. Misalnya, kita sediakan, pakai benda konkret enggak? Punya enggak caranya? Mungkin ada yang pakai tusuk gigi atau korek api, itu 3 batang, 4 batang, 5 batang sisi miringnya. Atau mungkin ada yang pakai tutup botol gitu, digambar dulu segitiga siku-siku, ada persegi-persegi 3x3, 4x4, 5x5, pindahkan tutup botolnya gitu kan. Jadi dengan benda konkret atau yang lainnya. Kemudian dengan alat peraga, ini yang biasa kita sudah temukan, ini alat peraganya, atau alat peraga yang seperti ini silakan. Atau dengan teknologi, misalnya saya mengerjakannya tadi dengan geometry sketchpad, bisa juga pakai GeoGebra, itu dengan teknologi. Atau dengan cara analitis. Cara analitis, ini gambar Bapak-Ibu bukan alat peraga, menggunakan konsep trapesium, jadi pakai rumus trapesium, ini segitiga merah, ini kongruen Ibu Bapak, dibedakan saja letaknya, maka muncul segitiga besar yang putih itu, tapi bangun keseluruhannya itu trapesium, siku-siku. Menggunakan konsep rumus trapesium akan ketemu nanti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau menggunakan konsep rumus luas lingkaran. Ini juga bisa. Jadi luas lingkaran berdiameter A dengan luas lingkaran berdiameter B, luas lingkaran berdiameter C. Itu luas tengah lingkaran yang nanti dikerjakan, nanti akan ketemu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu secara analitis. Bapak-Ibu sekalian, yang saya tampilkan di benda konkret ini 2. Di alat peraga juga misalnya 2 yang saya tampilkan. Dengan teknologi 1 yaitu geometry sketchpad. Dengan analitis saya menampilkan 2. Nanti responden bisa saja menemukan atau menyajikan dengan benda konkret yang berbeda dengan cara saya. Begitu pula dengan alat peraga, teknologi, dan cara analitik. Bisa saja berbeda sama sekali. Atau dari 7 cara yang saya berikan ini, bisa saja ada 5 cara yang sama antara saya sebagai peneliti dan responden. 5 cara sama. Jadi 5 cara itu kami beririsan. 5 cara. Tetapi ada 2 cara saya, responden itu enggak ngeh. Enggak ada satupun responden yang mampu memikirkan apa yang saya pikirkan. Tetapi ada ternyata cara dari responden yang tidak juga saya sempat pikirkan. Misalnya cara responden ada 6, caranya berbeda sama sekali dengan cara saya.
Itu saya kejar nanti. Dari 6 cara responden tadi, Bapak Ibu sekalian, yang berbeda dengan cara saya, ternyata ada 2 cara mereka yang keliru. 4 caranya sudah benar. Nah, 2 cara itu saya juga kejar. Nah, penelitian ini namanya Didactical Design Research, DDR, atau Metapedadidaktik. Nah, biasa Prof. Didi UPI yang mempopulerkan ini. Jadi tokohnya, pakarnya itu adalah Prof. Didi. Jadi itu desain Didactical Design Research. Sebenarnya tidak hanya tentang riset Pythagoras. Nah, ini kelanjutan dari riset Pythagoras. Tentukan bentuk umum untuk menemukan triple Pythagoras. Ini bisa melihat kreativitas mahasiswa. Kemudian gunakan bentuk umum tersebut untuk menentukan triple Pythagoras dari 2021. Nah, itu juga bisa dilanjutkan untuk penelitian. Nah, penelitian ini kualitatif, bisa metode heuristik. Kalau menemukan itu, heuristik itu mencari, menemukan, melakukan penyelidikan, heuristik. Dia mirip dengan metode pemecahan masalah. Punyanya Polya itu, yang 4 tahap itu. Jadi heuristik bisa, kalau dari awal tadi ibu bapak sekalian sampai sini, ini bisa juga DDR di sini, Didactical Design Research. Ya. Tidak ngajar kita, hanya memberi ngasih survei, mereka memberikan respon, nah itu yang kita olah untuk menghasilkan sebuah desain bahan ajar nanti yang lebih bagus. Di sini rekomendasi saya, penelitian tadi adalah metode heuristik, menemukan, mencari konsep matematika, bisa studi pustaka, bisa juga praktik, bisa investigasi, eksplorasi, heuristik. Bisa juga DDR, rekomendasi saya untuk penelitian riset Pythagoras ini. Kemudian riset kreativitas siswa. Nyatakan bilangan 10 dalam berbagai representasi bilangan dan operasinya, serta konsep matematika lainnya. Jadi nyatakan. Ada siswa mungkin yang menyajikan dengan batang kuesioner, ada juga yang mengerjakannya dengan operasi dasar, 1 tambah 9, 3 tambah 6 tambah 1, 2 kali 5, 2 kali 4 tambah 1, dan seterusnya. Atau yang menggunakan logaritma 10 sama dengan log 1, atau dia menggunakan integral 10 itu integral 0 sampai 2 3 per 2 x kuadrat tambah 1 dx dan seterusnya. Nah, representasi-representasi ini menunjukkan kreativitas mahasiswa atau siswa atau responden penelitian. Sehingga nanti kesimpulan kita dari 100 responden yang sangat kreatif sekian orang, yang kreativitasnya skala sedang sekian, yang kurang kreatif sekian. Kalau kita mau lebih lanjut, mau menganalisis, kejar. Kenapa dia bisa lebih kreatif? Ternyata yang kreatif itu pas kita gali lewat wawancara atau angket, ternyata bacaannya itu buku-buku humor matematik, buku game matematik, ternyata mainannya sudoku, mainannya tangram, dan seterusnya. Ternyata kesukaan mereka makanannya rujak, misalnya begitu. Karena makanan rujak itu membantu merangsang berpikir, katanya begitu, menurut ahli gizi. Nah, bagaimana dengan yang kreativitas sedang? Ternyata dia bagaimana? Bagaimana dengan kreativitas rendah? Kalau kita mau kejar lagi lewat wawancara dan pengamatan, silakan. Seperti itu. Metode ini bisa DDR, bisa kuantitatif deskriptif, bisa juga grounded teori. Ya, tapi grounded teori ini lama, nanti kalau ingin bertanya, ini disertasinya Pak Joko, grounded teori, disertasinya juga Pak Samsul, ini juga grounded teori. Nah, yang lebih mudah dilakukan untuk skripsi, menurut saya adalah kuantitatif deskriptif tentang riset kreativitas siswa tadi yang saya sampaikan, nyatakan bilangan 10 dalam berbagai representasi bilangan dan operasinya. Instrumen kita cuma satu, Ibu Bapak sekalian. Objek riset kita cuma satu masalah ini, nyatakan bilangan 10 dalam berbagai representasi. Nah, instrumennya bisa wawancara, bisa lembar angket, bisa rubrik penilaian kinerja. Jadi kita akan menilai ini dengan lembar kinerja ini. Kita akan menilai slide ini.
Jadi rekomendasi saya yang paling mudah dilakukan itu penelitian kuantitatif deskriptif untuk ini. Bisa juga kalau judul, analisis, kreativitas siswa, nah, jadi begitu silakan. Ya. Ini yang biasa saya berikan, kalau ini soal-soal dikerjakan, ini hasilnya adalah Aku Cinta Kamu. Nah, judul yang saya rekomendasikan di sini, ini bisa R&D di sini. Judulnya apa, konsepnya apa, pengembangan soal matematika berbasis kalimat. Nah, begitu. Pengembangan soal matematika berbasis kalimat. Jadi semua soal itu dibuat, jawabannya hanya dari 1 sampai 26, karena 26 abjad. Nanti dari soal-soal itu, jawaban dari soal itu dikaitkan dengan urutan abjad. Sehingga memberikan arti yang bermakna. Misalnya, namanya, jurusannya, tanggal lahirnya, nomor induk siswanya, dan seterusnya. Bisa juga di sini mau mengatakan konsep kata angka, silakan. Kalau mau grounded teori, bisa kata angka. Atau konsep yang sudah ada, alfametik misalnya. Ya, alfa itu huruf, metik itu angka. Ini rekomendasi saya adalah riset pengembangan. Apa yang dikembangkan? Soal-soal matematika berbasis kalimat. Jadi satu set soal itu kalau dikerjakan oleh responden, maka akan muncul sebuah kalimat yang bermakna. Akan muncul sebuah paragraf yang bermakna. Bayangkan dalam satu paragraf berapa ratus huruf. Tentu ada sekian ratus soal. Dengan cara itu, siswa, kita tidak menyuruh mereka mengerjakan soal, Bapak-Ibu sekalian. Coba pecahkan sandinya. Ketika dikerjakan, nanti akan ketemu paragraf tertentu atau kalimat tertentu. Tujuan mereka memecahkan sandi, paragraf, menemukan kalimat. Tetapi otomatis mereka mengerjakan soal. Tentu soalnya yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari. Kalau soalnya persamaan kuadrat, materinya persamaan kuadrat, soalnya persamaan kuadrat. Kalau materinya geometri datar, soalnya geometri datar, dan seterusnya. Ini rekomendasi saya R&D. Berikutnya lagi, ini juga Bapak-Ibu sekalian. 6 tambah love sama dengan 5. Berapa love-nya? Ini juga, ini R&D juga konsep saya. Yaitu apa? Pengembangan humor matematik. Nah, membuat lucu-lucuan dalam matematik. Contoh, 8 bagi 2 sama dengan berapa? Ya, ada yang jawab 4. Padahal bergantung cara baginya. Kalau mendatar 0, kalau vertikal 3. Itu namanya humor matematik. Jadi pengembangan humor matematik, R&D. Bisa juga di sini kuantitatif deskriptif. Yaitu apa? Analisis gestur matematis siswa dengan soal humor. Kita berikan soal-soal humor, terus kita amati secara online, mereka mengerjakannya, tidak harus banyak orang di sini. Cukup 4 orang, 5 orang, silakan. Kalau mau via grup WA, video conference, berempat cukup. Satu peneliti, 3 responden, itu cukup. Analisis gestur. Ketika kita memberikan, dia tertawanya ngakak. Dia tertawanya sambil pukul meja. Dia tertawanya sambil ketok-ketok kepala. Dia tertawanya sambil mohon maaf bilang gini, gila ini soal. Misalnya begitu. Itu adalah gestur. Kualitatif bisa grounded teori. Ternyata akan ada nanti Bapak-Ibu sekalian, ketika diberikan soal humor, malah nggak tertawa dia. Jenuh. Sehingga muncul sebuah konsep, ternyata humor itu tidak bisa banyak. Ingat hadis Nabi, tertawa itu seperti garam dalam sayur. Tidak ada, nggak enak. Kelebihan juga, nggak enak juga. Jadi ground root teorinya di situ. Bisa jadi nanti ketika kita misalnya kasih tulisan, akar 2 per 2, duanya dicoret tinggal akar. Orang yang sense of humornya ada, dia ketawa. Tetapi orang yang tidak ada, dia bilang, apaan sih? Krik, krik, krik. Misalnya begitu. Nah, itu kita teliti. Jadi grounded teori itu di situ. Nah, tapi rekomendasi saya itu bikin soal, berarti R&D. Kalau mau diberikan soalnya bisa deskriptif. Matematika banget. Bikin jam hiburan matematik. Ini R&D, pengembangan media. Ini juga R&D, pengembangan. Ya, ini juga R&D, tuh pengembangan. Seperti itu. Teori Brunner, enaktif, ikonik, simbolik. Ini juga bisa menjadi penelitian
kuantitatif deskriptif, analisis gestur matematis siswa berdasarkan teori Brunner. Ketika kita mengajarkan segitiga, kita mengajarkan pecahan, misalnya pecahan, kita langsung ambil telur dadar yang melingkar atau martabak, manis, potong-potong-potong, muncul pecahan, itu inaktif. Bagaimana reaksi mereka? Kita memberikan alat peraga, gambar, alat peraga, gimana reaksi mereka? Kita memberikan gambar, gimana reaksi mereka? Itu bisa dilihat. Analisis gestur, matematis, siswa berdasarkan teori Brunner. Ini juga pengembangan R&D. Bikin lagu matematik, bisa juga gestur. Ini si Aldi yang sedang skripsi, dia melihat gestur terhadap lagu matematik. Ini R&D semua dan gestur bisa. Pantun, matematik, lagu, matematik. Ini juga, mohon maaf Bapak Ibu, lagu dan pantun bisa juga masuk ke dalam etnomatematik. Jadi ketika lagu, pantun, puisi, bisa R&D, berarti pengembangan lagu matematik, pengembangan pantun matematik, pengembangan puisi matematik. Bisa juga etnomatematik. Etnonya di mana? Menggali konsep matematika dalam sebuah pantun. Nah, menggali konsep matematika dalam sebuah lagu daerah, misalnya itu etnonya. Kemudian ini puisi matematik, nah, ini etno juga, kurma, ya, bisa etno matematik. Saya cepatkan sedikit. Kalender ini pengembangan bahan ajar, pengembangan media ajar, ini R&D, ya, pengembangan media R&D, media kalender untuk belajar FPB KPK. Nah, ini pengembangan bahan ajar. Bapak Ibu sekalian, di dalam media kalender ini, kalau nggak mau pengembangan, bisa juga nanti analisis persepsi, bisa juga melihat persepsi. Ternyata persepsi orang tua menarik nih, bagus nih, dan seterusnya. Media pembelajaran, riset kita, kalau mau riset tentang media pembelajaran, silakan. Ada bedah konkret, ada alat peraga matematika, ada TIK membuat matematika berbasis Android, itu R&D, pengembangan, waktu lama. Platform LMS, mohon maaf, Learning Management System, GeoGebra Class, Google Classroom, Edmodo, Psikologi, dan lain-lain. Ini bisa, ketika menggunakan ini eksperimen, bisa analisis persepsinya, bisa penilaian kinerja virtual, misalnya di GeoGebra Class, kita kasih instruksi kerja, siswa mengerjakan secara online, virtual, dan kita bisa langsung menilai, melihat kerjanya secara real time. Kemudian bisa juga efektivitas, mau melihat pengaruh, tetapi pastikan hal-hal yang mengancam validitas internal penelitian. Literasi matematika ini bisa R&D Bapak Ibu sekalian, mengembangkan soal cerita, soal bergambar, silakan. Ini juga literasi matematika. Ini juga literasi matematika. Kemudian ini berarti kalau ini juga literasi, tapi lebih dekat ke soal PISA ini. Jadi pengembangan instrumen berdasarkan tren PISA misalnya. Jadi itu juga R&D. Jadi mahasiswa atau peneliti bisa mendesain instrumen yang mirip dengan instrumen PISA. Ini soal PISA seadopsi, tapi dia gambarnya kura-kura sama kelinci apa kucing, lupa. Ini juga literasi matematika, R&D, pengembangan soal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Wahidin MPD yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik berkaitan dengan penelitian-penelitian di masa pandemi ini. Ya, tentu akan banyak sekali pertanyaan ya dari para peserta, Bapak Ibu dosen, alumni, serta mahasiswa dan mungkin para guru yang hadir di seminar hari ini. Saya persilakan untuk 3 penanya ya. Silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya dengan mengaktifkan suaranya terlebih dahulu. Disilakan. Ya. Thank you.
Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dapat disampaikan langsung ke Bapak Wahidin, sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Baik, Pak Jis. Ya, silakan Pak. Saya mau ini sharing pertanyaan dengan Pak Wahidin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahidin ini sangat bagus sekali. Ada ide-ide, gagasan terkait research. Bapak-Ibu sekalian, memang di area pandemi COVID ini memang sebenarnya research apapun bisa dilakukan. Cuman bagaimana meminimalisir kita untuk memperoleh data secara tatap muka, kita bisa gantikan dengan online. Kepada Pak Wahidin, saya ingin bertanya seperti ini Pak Wahidin, bahwasannya riset-riset ini memang tadi ada beberapa, Pak Wahidin sudah mengklasifikasi bermacam-macam riset yang menarik itu tadi ada etnomatematika, terus ada bagaimana riset itu terkait analisis data, ya analisis data, bisa studi kasus dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan adalah suatu riset itu memang apakah bisa tadi sangat menarik sekali riset mundur begitu ya. Jadi riset itu mundur ngambil data dulu baru kita olah. Baru muncul mungkin pertanyaan penelitian itu menurut temat saya apakah ada kajian secara filosofis riset seperti itu, mungkin bisa jadi ada istilahnya big data. Kalau big data itu kita ada istilahnya, jadi kita mengambil data apa saja nanti kita analisis segala macam. Nah, terkait riset ini mahasiswa ini kan biasanya dia dimulai dulu dari landasan filosofis, ya landasan filosofis. Tapi tadi Pak Wahidin itu memaparkan adalah, dah yang penting lempar dulu, nanti kita analisis, lempar dulu, kita analisis segala macam. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana terkait kajian-kajian, taruhlah kalau dalam kita riset itu ada yang namanya novelty, gap, kebaruan riset, yang itu sangat menurut saya sangat penting. Untuk menyampaikan bagaimana riset itu bisa dikembangkan, ya riset itu bisa dikembangkan, artinya menyusun riset dari landasan filosofis tadi, ya apakah bisa riset itu tadi Pak Wahidin dipaparkan, udah ya, ambil data dulu, nanti kita coba analisis, meskipun itu ada kajian-kajian lain yang bisa tentukan misalnya secara kualitatif dan seterusnya. Mungkin itu saja riset apa namanya pertanyaan dari saya kepada Pak Wahidin. Terima kasih banyak Pak Wahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Wahidin, dipersilakan Pak untuk menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Samsul. Ya, Pak Jis, kelihatan slide saya? Pak, siap Pak. Sudah Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak Samsul. Yang pertama, saya langsung ke, jadi mungkin ada perbedaan penerimaan kali ya. Saya membaca ada chat juga dari Pak Krishna di
acara kita itu tantangan belajar online itu baby zoomer. Nah, yang ada baby boomer gitu kan. Baby zoomer saya cari kok nggak ketemu ini, tapi itu lain lah maksudnya. Jadi yang saya sampaikan tadi Pak Samsul, di metode penelitian itu ada namanya kausal komparatif. Jadi kausal komparatif itu kita ke sekolah itu ambil data. Jadi bukan ambil data tidak melakukan apa. Kita ambil data itu justru sudah ada. Bab 1, bab 2, bab 3. Kita sudah memilih. Metode saya adalah metode kausal komparatif. Jadi sudah dipilih itu. Tidak bisa memang riset itu tanpa landasan filosofis di awal. Jadi kausal komparatif itu, karena memang saya memang tidak ngomong begitu dari awal tadi, saya langsung kita ke sekolah, ambil data, baru kita lihat kenapa anak ini pintar. Jadi konsen saya tadi, saya ulangi, ketika kita memilih penelitian kausal komparatif, ini nggak ngajar ini kausal komparatif, tidak eksperimen. Tapi dia masuk dalam bagian penelitian eksperimen, masuk dalam bagian penelitian eksperimen. Jadi eksperimen, kuasi, ex post facto, kausal komparatif itu masuk dalam eksperimen itu. Tapi ex post facto dan kausal itu tidak eksperimen murni. Beda lagi dengan eksperimen semu kuasi. Saya ulangi kembali, kalau ex post facto kita memilih nih, sudah ada rancangannya Pak Samsul atau Bapak Ibu sekalian berbahagia. Bab 1 sudah ada, kajian teorinya sudah ada, metodologi sudah ada. Metodologinya apa? Ex post facto. Jadi ex post facto itu Pak Ajis ngajar mata kuliah kalkulus, Bu Iis misalnya, Bu Iis ini ngajar mata kuliah kalkulus integral. Bu Iis pakai Edmodo misalnya begitu. Terus Pak Ajis mau meneliti tentang Edmodo menggunakan kelasnya Bu Iis. Judul Pak Ajis adalah pengaruh pembelajaran menggunakan Edmodo terhadap hasil belajar integral. Pak Ajis tidak mengajar, Pak Ajis tidak melakukan penelitian, tidak bereksperimen, tidak membuat bahan ajar, tidak membuat RPS. Semua dilakukan oleh Bu Isnaini. Pak Ajis hanya datang ke kelasnya Bu Isnaini, kasih soal. Awasi mahasiswa kerja, Pak Ajis pulang, olah data, selesai. Nah, yang dilakukan oleh Pak Ajis itu namanya ex post facto. Nah, mirip dengan ini ada namanya kausal komparatif. Ex post facto harus mencantumkan metodenya. Jadi pengaruh pembelajaran menggunakan Edmodo terhadap hasil belajar kalkulus integral. Kalau eksperimen, Pak Ajis harus ngajar kalkulus integral pakai Edmodo. Kalau Bu Isna ini yang ngajar itu ex post facto. Beda lagi kasusnya kalau Pak Ajis mau meneliti 3 kelas. Tidak bisa ngajar sendiri. Kelas 1 diajar oleh Pak Ajis, kelas yang kedua oleh Pak Trisna Roy, kelas yang ketiga oleh Bu Isnaini. Itu eksperimen juga. Tetapi Pak Trisna Roy dan Bu Isnaini ini harus ditatar dulu. Disamakan persepsinya, disamakan cara pembelajarannya dengan Pak Ajis. Bahan ajar segala macam disediakan oleh Pak Ajis. Itu eksperimen juga, bukan ex post facto. Kalau kausal komparatif, tiba-tiba kita datangi ke kelasnya Pak Trisna Roy ngajar metode numerik. Kita nggak tahu Pak Trisna ngajarnya pakai apa, metodenya apa, nggak tahu sama sekali. Dan yang mengajar metode numerik tidak hanya Pak Trisna Roy, ternyata misalnya Bu Ayu Faradila juga, ternyata Bu Fitri Aliani juga, ada 3 dosen. Misalnya ada 6 kelas, Pak Trisna Roy langsung minta nilai Bu Fitri, Bu Ayu, sama Pak siapa tadi? Pak Ajis misalnya, minta dong nilainya. Begitu diminta nilainya itu, nah diklasifikasi, diklaster oleh Pak Trisna Roy misalnya. Muncullah nilai tinggi, nilai sedang, nilai rendah, nilai mata kuliah metode numerik. Penasaran ini Pak Trisna Roy, kenapa bisa tinggi orang-orang ini? Begitu dicek, yang tinggi nilainya ini ternyata anak-anak HIMA gitu, anak-anak UKM, anak-anak IMM yang aktif di organisasi misalnya begitu. Sehingga muncullah judulnya Pak Trisna Roy, pengaruh aktivitas organisasi terhadap prestasi hasil belajar metode numerik.
Tidak ada judul itu di awal, Pak Samsul. Jadi hanya mau melihat itu. Ternyata bukan ternyata di yang nilai numeriknya rendah banyak juga anak-anak aktivis organisasi. Begitu dicek, yang tinggi tadi selain aktivis organisasi, mereka juga ternyata suka sholat malam misalnya begitu. Atau hafalan Qur'annya banyak misalnya begitu. Itu namanya kausal komparatif. Tentu kita tidak bisa meneliti tanpa dasar filosofis. Bahkan grounded teori yang menemukan teori itu pun punya dasar filosofis. Cuman di dalam kualitatif, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terkadang menariknya nih kualitatif nih. Tujuan awal kita mau melihat gestur mahasiswa atau gestur siswa ketika diberikan humor matematika, mereka ngakak apa enggak gitu. Ternyata enggak ngakak gitu. Kan kecewa kita sebagai peneliti. Sudah bikin lucu-lucu yang bagus, sudah bikin humor yang bagus, sudah bikin game yang bagus, puzzle yang bagus. Enggak ada satupun yang ketawa. Bahkan datar semua, krik-krik-krik gitu. Nah tujuan awal kita lepas, enggak menarik. Ternyata begitu kita lihat, malah mereka itu lihat gerak wajahnya. Mencibir, apaan kayak gitu. Ketika kata-kata apaan kayak gitu, jadi ada gerak badan yang sama. Apaan kayak gitu? Enggak lucu tuh, tapi gerak bibirnya, gerak matanya, gerak tangannya. Terus mereka pada serentak saling menoleh. Emang lucu? Enggak tuh. Nah, misalnya begitu geraknya. Sehingga respon kita sebagai peneliti membuang tujuan awal tadi mau melihat lucu apa enggak. Nah, sekarang rubah mau melihat apanya yang kita temukan di jalan. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi, sehingga bisa dikatakan, kenapa kalian tidak tertawa dengan hal yang lucu ini? Buang-buang waktu, Pak, langsung aja ke materi, misalnya begitu. Ternyata itu menjadi temuan-temuan kita. Kemudian, hal-hal yang baru ini menjadi penting bagi Bapak-Ibu sekalian ingin melakukan penelitian, mudah sekali untuk membuat sesuatu itu baru. Penelitian kita selalu bicara variabel X, Y. Kalau penelitian pengaruh, ex post facto, kausal, survei, korelasional, deskriptif, kuantitatif, ya misalnya yang pengaruh. Pengaruh metode model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan koneksi matematik misalnya. Variabel X-nya discovery, koneksinya variable Y. Oh, sudah banyak penelitian seperti ini. Ya, kita mainkan. Ternyata soal koneksi yang bagaimana yang kita buat. Nah, jadi novelty-nya bisa dalam instrumennya. Novelty-nya bisa juga kita melihat selama ini kan discovery orang selalu eksperimen di laboratorium, di kelas, penuh kertas, alat peraga, gunting, motong, lem, tempel, dan seterusnya. Bagaimana dengan eksplorasi virtual dengan GeoGebra class? Itulah yang menjadi novelty-nya. Novelty itu buat aja kombinasi. Ya, dari sekian metode, ambil beberapa media, media benda konkret, alat peraga dan TIK, kaitkan atau rubah ke soal. Jadi mendesain soalnya yang membuat menarik. Jadi riset itu bisa berbasis soal. Satu soal aja yang kita teliti, menghasilkan banyak ragam jawaban-jawaban. Novelty-nya di mana? Ternyata soal A yang saya berikan, jawaban dari saya sebagai peneliti cuma dapat 3, ternyata dari responden bisa 10. Nah, itu menjadi temuan-temuan yang baru. Bisa kita gali. Ternyata ada responden ke-12 menemukan cara menjawab yang ke-7, ternyata ini bisa dikaitkan dengan materi ini. Misalnya, menghitung luas segitiga, bisa pakai vektor, bisa pakai matriks, bisa pakai integral, bisa pakai apa, dan seterusnya. Saya kira itu kalau bicara novelty dan sebagainya, novelty juga bisa dibuat, Bapak-Ibu sekalian, dengan merubah responden. Itu bisa. Misalnya Pak Ervin, selama ini RME itu kan di SD, SMP, SMP pun jarang. Pak Ervin mencoba naik ke SMA, mungkin sekarang di perguruan tinggi, itu novelty-nya. Urusan novelty ini kan kebaruan, kan yang bilang kita. Ini baru kok,
Masalahnya orang lain mengakui enggak kebaruan itu? Nah, itu urusannya artikel ilmiah, urusannya diseminasi, konferensi internasional, jurnal, proceeding, dan sebagainya. Atau buku yang kita buat. Bisa jadi hal yang baru yang kita sudah buat, tapi karena kita tidak menulisnya, maka itu bukan temuan dan seterusnya. Saya kira itu sementara Pak Samsul. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Wahidin atas tanggapan dan juga jawaban yang sangat jelas sekali. Berikutnya saya beri kesempatan khusus bagi rekan-rekan mahasiswa ini atau para guru yang sedang melakukan penelitian, ya, kepada para mahasiswa atau para guru dan bahkan alumni, ya, yang masih punya pertanyaan, ya, terkait dengan penelitian yang memungkinkan di masa sulit seperti ini, seperti apa, dipersilakan, silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Silakan. Bagi para alumni, para guru, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang mungkin saja mengalami kesulitan di dalam proses penulisan proposal atau dalam melaksanakan penelitian, disilakan untuk bertanya. Ya, untuk yang sedang meneliti, mahasiswa atau alumni atau teman-teman, bisa juga kalau mengangkat kasusnya. Misalnya saya punya atau ingin meneliti tentang ini, rencana judul saya begini, kira-kira metodenya bagaimana, instrumen respondennya bagaimana, ya kita bisa diskusikan juga di forum ini gitu kan. Seperti banyak kok jagoan-jagoan di sini. Patrisna Roy diam-diam itu nggak ngomong dia. Jadi diam-diam Patrisna Roy itu nggak ngomong dia. Ya, betul. Dan ini kesempatan baik bagi mahasiswa dan para guru, mungkin para dosen juga gitu ya, untuk berdiskusi di sini berkaitan dengan penelitian yang mungkin, yang sangat mungkin dilakukan di masa seperti ini. Sepertinya sudah memahami semua seperti Pak Wahidin, ya. Bagus. Nanti apakah okay. Apa namanya PowerPoint ya, mohon ya. Berkenan mungkin Pak Wahidin dapat siap. Bagikan ke semua dan juga Pak Joko. Kalau enggak saya satu lagi Pak Mas Ajis. Ya, sebelum Pak Samsul nih. Ya. Ya, ada yang chatnya Pak Krishna itu salah ya. Satu tantangan pembelajaran online baby zoomer. Nah, Zoom ya. Dulu ada kata baby boomers ya. Dia muncul yaitu generasi yang lahir tahun 1946 sampai 1964. Dia ini pasca perang kedua, artinya saat itu banyak sekali angka kelahiran. Kalau yang ditulis Pak Krishna ini zoomer berarti Zoom ya. Zoom meeting seperti yang kita lakukan. Berarti ini adalah generasi-generasi yang rame, yang marak menggunakan Zoom meeting, tetapi akhirnya pembelajaran kadang-kadang hilang konteks. Yang disampaikan oleh Pak Joko di awal, sering juga kita diskusi juga dengan Pak Slamet dan sebagainya, sulit matematika itu online. Kalau nggak melihat tangan guru atau dosen menurunkan rumus, itu nggak ketemu itu. Apalagi pembuktian matematik itu. Geometri analitik kalau tidak melihat, walaupun nonton YouTube saja, tetap terasa sulit gitu untuk memahami matematika. Jadi jangan sampai juga mungkin ini sentilan dari Pak Krishna, baby zoomer ini jangan sampai kita heboh dengan Zoom, tetapi bahan ajar, perangkat pembelajaran, instrumen soal tidak menarik yang kita buat. Padahal kekuatan matematika itu ada di bahan ajarnya, ada di instrumen soalnya itu. Silakan Pak Samsul. Baik, silakan Mas Samsul. Baik, Pak Wahidin, terima kasih banyak. Memang tadi novelty segala macam sudah dipaparkan Pak Wahidin. Mungkin ini kepada para mahasiswa sangat bagus sekali dari paparan Pak Wahidin ya.
Jadi risetnya sederhana, ya. Apalagi kalau langsung ditulis dalam bentuk artikel, jurnal. Nah, gitu bisa dipublikasi. Segala macam. Jadi banyak pilihan riset-riset yang bisa kita lakukan selama pandemi COVID ini. Ya, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan skripsi, yang sedang melakukan skripsi, yang tinggal mengambil data dan seterusnya. Bagi mahasiswa yang berencana untuk apa namanya riset sedang proposal, berarti bisa di apa namanya diatur ya, apakah mau menggunakan tadi ya sudah disampaikan Pak Yun, banyak novelty-novelty yang bisa dilakukan, atau mau nanti menunggu masa pandemi COVID-19 ini, meskipun pandemi COVID-19 ini belum tentu apa namanya terakhir waktunya itu kapan. Ya, habisnya itu kapan? Baik. Ini Pak Wahidin yang ingin saya tanyakan. Siap. Tadi banyak, ini ada beberapa banyak. Kalau istilahnya itu tadi disinggung Pak Wahidin terkait tentang DDR, itu sebenarnya sangat menarik Pak Wahidin ya. Bagaimana didactical design research, atau kalau dulu istilahnya risetnya terkait apa namanya R&D, itu lebih spesifik lagi, ada namanya DBR, design based research. Nah, ini istilahnya itu DBR, design based research. Jadi bagaimana membuat suatu desain pembelajaran nanti kita lempar ke dalam apa namanya bentuk proses pembelajaran. Nah, akan tetapi terjadi kendala-kendala, memang ini kendala-kendalanya yang tadi disampaikan Bu Isna, ini kendalanya teknis sekali nih Pak Wahidin, nih kendalanya ini teknis sekali. Jadi kita mungkin perlu suatu komunitas riset yang bisa membantu bagaimana riset ini bisa berjalan dengan baik, terutama pada proses pengambilan data. Karena ketika kita sudah membuat desain ini, apa namanya, memang dialami beberapa, ada yang beberapa kita sharing, termasuk bimbingan saya juga mengalami ini Pak Wahidin, bagaimana mengambil data itu amat sangat susah ketika kita ke siswa-siswanya juga sedang melaksanakan home learning juga dengan berbagai macam tugas, ke guru juga sama, segala macam. Akhirnya celah untuk mengambil data itu mengalami kesulitan. Jadi memang ini perlu kita kerjasama bersama dengan melalui komunitas diskusi seperti ini, komunitas yang senang-senang riset ini, kita membuat semacam komunitas saling bantu dalam melakukan sebuah riset gitu ya. Makanya kemarin juga bimbingan saya juga Pak, ini justru malah administratif gitu. Masa begini malahan sekolah itu, ya mungkin itu udah protapnya mungkin seperti itu. Cuma administratif, harus minta surat izin ini, surat itu, apalagi tadi harus ke apa Kanwil, segala macam. Padahal edaran Kemenristek, apa namanya, riset, ya, Dirjen Dikti itu jelas bahwa momen seperti inilah, ayo kita buat riset sebesar-besarnya, begitu ya. Menjadi titik balik ke riset, tapi masih prosedural begitu ya, surat ini, surat itu, segala macam. Nah, mungkin Pak Wahidin bisa menyampaikan bagaimana kita membentuk suatu komunitas-komunitas apa riset pada masa ini, saling bantu, kita menggait guru, kita menggait dosen, dosen di komunitas-komunitas kampus, guru juga sama ya, komunitas-komunitas pendidik, apalagi di Pak Wahidin aktif di apa nih komunitas-komunitas guru, mungkin bisa menyampaikan mengkampanye bahwa riset itu penting. Jadi kalau mengambil data itu jangan dilihat dari mengganggunya, tapi mungkin amal, mungkin inilah amal yang bisa saya berikan ya, memberikan kesempatan untuk mengambil data segala macam. Kita bikin mengkampanye untuk apa namanya komunitas-komunitas memudahkan riset, mungkin begitu, memudahkan pengambilan data. Karena ini memang menjadi masalah ketika kita online sudah menyebar berapapun, kadang tidak ada respon segala macam ya. Ada lagi yang di daerah ini juga, ini Pak Wahidin, ini curhat, ini yang di daerah sudah sinyalnya susah, ketika ada yang dapat ya, ada yang dapat, beberapa yang punya gawai ya, punya apa istilahnya handphone, itu susah juga dihubungi, dan beberapa tidak memiliki handphone. Nah, itu menjadi kendala juga. Nah, mungkin ini hal-hal yang perlu kita diskusikan dalam apa namanya teknis ya, teknis di lapangan bagaimana mengambilnya data. Kalau tadi metodologi sudah disampaikan panjang lebar sudah sama Pak Wahidin ya, tapi tentang teknis di lapangannya ini yang agak
agak susah. Mungkin pilihan-pilihan yang tadi Pak Wahidin itu disampaikan ya, case study ya, studi kasus, cuma satu responden saja cukup, tetangga kita segala macam. Cuman hal-hal seperti ini belum terbiasa dalam kita ya, case study kualitatif ya, itu belum terbiasa. Jadi mungkin Pak Wahidin melalui forum ini bisa menyampaikan bagaimana kita membentuk suatu komunitas-komunitas riset sehingga antar periset satu, periset dua itu saling bantu, saling membahu, butuh data apa, oke, kita bantu segala macam. Mungkin itu saja Pak Wahidin, mungkin bisa disampaikan dalam kondisi apapun ya, Pak Wahidin di mana saja di forum guru dan bisa menyampaikan ini. Terima kasih Pak Wahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menanggapi sedikit dari Pak Samsul. Tadi yang ditanyakan juga oleh Bu Iis pada Pak Joko terkait dengan harus izin segala macam. Kalau saya pembimbingnya udah nggak usah. Jadi jangan sampai masih juga dibuat telah. Itu menghilangkan semangat meneliti itu. Ketika dilempar sana, lempar sini oleh sekolah, ke dinas, ke kanwil, ditolak, itu menghilangkan. Jadi mahasiswa, teman-teman yang meneliti ketika kendala administratif, tinggalkan itu. Artinya data itu banyak, responden itu banyak, tidak hanya sekolah itu. Kita tidak lagi terpaku pada sebuah responden, harus ini, harus ini, harus ini. Ketika terpaku pada sebuah responden, nah itulah pentingnya komunitas Pak Samsul. Misalnya, Pak Slamet ke sekolahnya Bu Ningsi dong, kan begitu. Bu Is, ke PKP dong, kan begitu. Jadi hal-hal seperti itu menjadi penting. Jadi obrolan sehingga anak bimbingan saya pun ketika sulit mendapatkan kelas di masa online ini, kamu ini nomor guru, silakan telepon hubungi. Pasti dikasih. Itu karena kedekatan dan sebagainya. Atau lewat alumni kita sendiri. Di sini juga ada alumni, ngajar di sekolah, sehingga ada kerjasama kita. Ketika ada mahasiswa yang mau skripsi, ya diterima dengan baik, kan begitu. Tentu kompensasinya apa? Jangan sampai mengganggu kelas guru itu. Kompensasinya apa? Mahasiswa datang skripsinya membawa bahan ajar yang bagus. Tentu guru juga senang. Yang ketiga, instrumen yang dibuat juga bagus. Media yang dibuat juga bagus untuk penelitian skripsinya. Kalau semua nggak bagus, penelitian seadanya, kadang guru juga nggak tertarik gitu. Ini apaan meneliti kayak begini? Bahwa soal yang susah-susah mengganggu mahasiswa saya, habis skripsi, saya harus ngajar kembali. Ya, itu kan menjadi berbahaya Pak Samsul kadang-kadang. Makanya komunitas ini menjadi penting dibuat lewat jaringan alumni, MGMP, ada Pak Rizky juga di sini, aktif di MGMP DKI dan sebagainya. Jadi teknis pengambilan data. Yang saya bimbing sudah jadi artikel, sudah selesai. Bahkan mau ke iStem kita, cuman kendala belum dilakukan. Respondennya cuma satu. Anak tunarungu. Tunarungu tuh nggak bisa bisu ya, bisu tuli kan? Ya, dia anak tunarungu. Cuma satu respondennya. Tetangganya sendiri gitu. Sudah jadi sampai artikel. Mau melihat gesturnya ketika menggunakan teori Brunner tadi yang saya kasih. Kemudian ada skripsi juga yang lalu, namanya Rida yang biasa nari, penari matematik itu, Rida namanya, dia meneliti keponakannya sendiri karena keponakannya itu tunarungu bisa melihat dia tunarungu juga, cuman nggak ada buku untuk anak-anak SLB ini dibuat oleh dinas, oleh penerbit, karena kalau penerbit membuat buku matematika untuk sekolah luar biasa mereka rugi katanya. Karena siswa luar biasanya kan nggak banyak gitu. Sehingga si Rida ini sering mengantar keponakannya ke sekolah, keponakannya ini tunarungu, dan sulit mengajarkannya karena tidak ada buku tentang buat anak tunarungu, Rida ini membuat bukunya. Jadi research and development, pengembangan bahan ajar untuk bahan ajar matematika bagi siswa tunarungu, itu yang dibuat. Jadi responnya cuma satu untuk melihat, ngajar apa, dilihat efektivitasnya dia. Bahan ajar sampai ke efektivitasnya dan seterusnya. Nah, terkait dengan daerah, sinyal, susah, dan sebagainya. Itu sulit diterima juga Pak Samsul. UT itu sudah cukup lama. Modul itu nyampe juga. UT itu dari tahun berapa? 70-an mungkin itu. Modul nyampe. UT juga menggunakan metode radio. Dia menggunakan Radio RRI menyampaikan informasi didengar oleh orang di pelosok Papua. Orang di pelosok Papua itu akhirnya mengerjakan apa dan sebagainya.
tentu pemantauannya lama, ada sistem residensi dan sebagainya di titik-titik tertentu. Kalau mengatakan sinya segala macam jadi kendala, ya kita nggak pernah bisa maju. Kalau sudah nggak bisa ke sekolah, terus menjadikan COVID-19 juga kendala, terus mau ngapain kita? Kan begitu akhirnya. Mau ngapain kita? Seharusnya kan riset-riset seperti ini, menggunakan TVRI, Kemdikbud, walaupun sudah mulai dipermasalahkan juga, menggunakan jaringan-jaringan dinas, itu juga bisa digunakan terkait dengan informasi dan sebagainya. Kemudian, studi kasus ini sangat mudah dilakukan, fokus pada satu orang. Memang karena nggak biasa sebenarnya. Banyak hal mudah karena nggak biasa, jadi terasa sulit gitu. Karena memang kita selama ini itu eksperimen, nah itu yang dominan. Memang menarik, skripsi saya eksperimen, tesis saya juga eksperimen. Kita nggak bisa membantah eksperimen. Kita mengajar setiap hari juga bereksperimen. Jadi hal-hal seperti itu tuh eksperimen semua. Artinya jangan sampai kita eksperimen terus untuk skripsi ini. Oh ya, ada yang saya lupa juga sampaikan. Ada namanya penelitian meta-analisis. Ini juga menarik buat yang sedang meneliti atau skripsi. Meta-analisis itu misalnya, kumpulkan saja dalam 5 tahun terakhir skripsi mahasiswa matematika FKIP UHAMKA yang judulnya sama. Misalnya dia meneliti tentang pembelajaran menggunakan alat peraga terhadap kemampuan pemecahan masalah selama 5 tahun. Skripsi selama 5 tahun itu judulnya sama, dikumpulkan. Ada yang dari SD, SMP, SMA, dikumpulkan. Dibahas, dilihat, dianalisis, dan sebagainya. Ternyata pada 5 tahun yang lalu, alat peraga itu menarik untuk gini. Ternyata di tahun 2019 tidak menarik lagi, misalnya begitu. Jadi tidak perlu ke lapangan lagi, hanya studi pustaka, mengkaji skripsi yang ada di perpustakaan atau di ruang prodi. Itu juga namanya meta-analisis. Sekretaris prodi kan kebetulan Meta kan sudah pas itu. Saya kira itu memang perlu diperkuat, Pak Samsul. Kita punya grup WA alumni banyak sekali, jaringan-jaringan lewat Pak Slamet, Pak Taufik, Pak Edi Susanto, itu juga kita manfaatkan betul jaringan guru dan kepala sekolah, sehingga ketika mahasiswa kita kendala mau meneliti, sama yang saya, mahasiswa yang saya bimbing di PGSD juga itu, Pak, kata gurunya harus menghubungi kepala sekolah dulu, kata kepala sekolahnya harus ke Kasatlak dulu. Saya bilang apa? Enggak usah, gitu aja. Cari aja guru yang bisa. Nah, jadi seperti itu. Karena kita juga enggak bisa mengikuti itu semua, enggak jadi itu skripsi mahasiswa. Tetapi yang harus dijaga, Pak Samsul, ada yang saya bimbing mahasiswa itu, jangan sampai pelanggaran etik. Dia memanfaatkan penelitian temannya. Temannya yang ngajar, temannya yang bikin bahan ajar segala macam, udah selesai, dia masuk ke kelas itu, mau melihat persepsi siswa terhadap pembelajaran dilakukan oleh temannya, itu berbahaya itu. Persepsi terhadap pembelajaran orang lain itu, satu, melanggar etika, siapa tahu orang itu tidak mau dinilai tentang cara dia mengajar. Jadi jangan sampai juga kita jaga betul. Artinya mencari data, kita ini kan kendalanya ngambil data nih, tetapi perkuatlah dalam metodologi, dalam bab 1, bab 2, bab 3. Perkuat dalam bahan ajar, RPP, perkuat dalam instrumen. Kendala kita jangan sampai sudah ngambil data masalah, instrumennya juga buruk, RPP-nya juga nggak memadai. Ya apa yang diandalkan dari skripsi itu? Kan sering kita ketika sidang skripsi, gara-gara instrumen tidak sesuai, ganti judul. Atau terancam tidak lulus. Gara-gara RPP tidak nampak sintaks pembelajarannya, ganti judul. Jadi itu yang harus kita perkuat. Jadi di atas kertasnya harus diperkuat. Setelah diperkuat di atas kertas, ngambil data, perkuat lagi dengan ada tes, ada wawancara, ada pengamatan, dan seterusnya. Saya kira itu, Pak Samsul, terima kasih, mohon maaf. Terima kasih, Pak Wahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Pak Samsul? Bisa kita akhiri saja seminar hari ini? Ya, disimpulkan. Ya, Baik, terima kasih banyak Bapak-Ibu dosen dan para alumni, para guru, rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung pada seminar hari ini. Tentu banyak sekali penguatan-penguatan dan juga masukan dan rekomendasi dari para narasumber, dari Pak Joko dan juga Pak Wahidin berkaitan dengan penelitian pendidikan yang mungkin
di masa sulit seperti ini. Untuk selanjutnya nanti insya Allah PowerPoint dari kedua pemateri akan disebar ya nanti melalui grup mahasiswa atau nanti grup alumni. Nanti bisa dibaca lebih detail lagi dan dilaksanakan juga dengan baik. Baik, terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Semoga kita semua berafiat dan juga terus berprogres dan tetap bekerja yang produktif di tempat masing-masing. Mas Ajis, Mas Ajis. Ya, saya undur diri. Silakan Pak Samsul. Diumumkan besok jam 10 ada ya. Diskusi juga diumumkan. Pak Krisna Pak ya? Iya, jam 10 besok. Ya, rekan-rekan semua, saya juga mengundang Bapak, Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa dan para alumni dan para guru untuk bergabung juga di pertemuan besok pukul 10 ya, Pak Samsul ya? 10.30. Ya, 10.30. Nanti 10.30. Untuk detail waktu akan disampaikan. 10.30. Baik ya, ini narasumbernya nih. Ya, akan disampaikan nanti oleh Pak Krisna Prabowo dan akan dipandu oleh Ibu Hela Justro. Ya, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk bergabung di pertemuan besok. Baik, saya undur diri dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.